kalau di Papua bilang meti kering, air surut itu. Surut kering. Jadi ada meti kering, ada meti sedang-sedang. Jadi dia tidak terlalu kering, tapi dia setengah saja ulang pasang lagi. Kadang kalau surut sampai kering, kering sekali. Itu yang bilang meti kering, di Papua bilang meti. Kapan buka macam lihat air apa surut itu kan? Air surut tuh macam kita kan kecil-kecil jalan di ini tuh karang-karang apa sumpit-sumpit ikan itu. Jadi kayak kapan buka tunggu-tunggu masih kecil kan ya. Kalau besok mau buka tuh senang karena bisa menyelam lagi ambil ikan. Namanya Richard Suai. Ia sedang mengenang saat diadakannya Tiai Tiki sekitar 15 tahun yang lalu. Mendengar penjelasan Richard, seperti ada sesuatu yang dinanti-nantikan. Untuk mengetahuinya, mari kita menemui Efraim Suai, ketua adat di kampung Tablanusu. Kalau di bahasa di Tanah Merah sini, kami pakai Tiai Tiki. Kalau Tiai Tiki itu salah satu daerah atau tempat terumbu karang ini, kita larang dia, jaga dia, lestari dia, larang dia untuk ada. Kalau di zaman orang tua saya, mereka jaga sekali. Dalam arti untuk setiap terumbu karang, setiap apa yang ada di laut situ, di sekitar situ harus dijaga, termasuk ikannya. Tiai Tiki adalah istilah dalam menjaga dan melestarikan ekosistem laut. Memberi kesempatan kepada laut untuk memulihkan kembali dirinya sendiri setelah diambil untuk kepentingan tertentu. Di daerah lain seperti di Papua Barat atau Maluku disebut dengan sasi. Bila ada yang melanggar aturan itu pasti kena sanksi. Kena sanksi. Sudah pernah terjadi ada yang sudah melanggar peraturan adat itu, mereka ditangkap. Sewaktu mereka melaktivitas itu mereka ditangkap. Mereka bawa di tua adat untuk dikasih sanksi. Ini ikan yang kau bawa, kau gantung ikan di tali, gantung di leher, jalan keliling kampung. Itu hukuman yang pertama untuk kasih peringatan untuk dia. Supaya dia sadar atau tidak, ini hukuman buat kau. Lebih detail, kami meminta Efraim Suai untuk menunjukkan batas serta bagaimana kondisi alam yang masuk dalam wilayah Tiai Tiki. Namun, akibat kelelahan karena aktivitasnya di pagi hari, ia tak menyanggupi permintaan kami. Beruntung, seorang jurnalis dari Gorontalo, Cristopel Paino, yang pernah menyelam di wilayah Tiai Tiki, memberikan penjelasan dari apa yang ia lihat. Dan saya melihat, kebetulan saya diving juga, membuktikan langsung bahwa ada sebuah kawasan yang masih menerapkan Tiai Tiki, dan yang tidak menerapkan proses ritual Tiai Tiki itu, dan ternyata kondisi terumbu karang di Tiai Tiki itu masih sangat ada yang bagus dan tergantung kondisi kedalamannya ya. Misalkan di kedalaman 3-5 meter, kondisinya sedang. Kemudian di kedalaman 10-35 meter itu sangat terjaga. Nah, itu jika dibandingkan dengan lokasi yang serupa di yang non-Tiai Tiki, ternyata itu kondisi terumbu karangnya hancur.
Terumbu karang yang hancur, kabar buruk bagi ikan. Seperti dalam film The Bajau, kondisi laut yang keruh mengancam terumbu karang. Tak ada ikan yang didapat Belalung. Sebab di sekitar tempat ia mencari ikan ada aktivitas penambangan pasir. Hingga perahu mengarahkan lebih jauh dari lokasi penambangan. Kondisinya terlihat berbeda dari sebelumnya. Ada ikan yang ia tangkap. Titik itu kan juga menutup kawasan dalam waktu tertentu ya, sesuai kesepakatan masyarakat adatnya gitu. Misalnya bisa jadi ada yang misalkan setahun ditutup, nggak boleh diambil gitu. Nah, jadi mereka memberikan kesempatan untuk tumbuh, atau si ikan spesiesnya berkembang gitu, dan bahkan terumbu karang yang mungkin yang paling cepat tumbuh itu mungkin jenis, ada terumbu karang namanya jenis Acropora, itu cepat sekali kelihatan tumbuhnya. Nah, jadi di situ ikan bermain gitu. Lalu, kapan dan berapa lama Tiai Tiki dilakukan? Contoh kami di keluarga Suai, ada bapak yang kepala suku atau tua adat yang selalu punya peran untuk ada di kampung ini, itu bisa biasa terjadi. Nah, sehingga setelah beliau sudah almarhum, kami keluarga sepakat untuk daerah ini di Tiai Tiki, yang seperti tadi. Jadi kami tentukan 1 tahun. Setelah kegiatan itu kegiatan 1 tahun itu sampai kegiatan yang kami lakukan selama 1 tahun itu kami buka, kami ambil hasil ikannya, kami ambil biota apa saja, siput dengan segala macam ambil kemari untuk bawa ke acara tempat pesta itu, tempat duka itu, sehingga masyarakat dari kampung satu kampung ini datang sama-sama makan rame-rame di situ, pertanda-tanda duka cita yang terjadi pada hari waktu itu sudah selesai. Kalau kami Suai mulai dari batu-batu yang ditimbun itu. Jadi bagian rep ini yang kami cari dia sampai dia masuk di kampung kedati sana. Kurang lebih inilah wilayah Tiai Tiki, Marga Suai di Tablanusu, Depapre, Kabupaten Jayapura. Kemudian ketika kita terkaitkan dengan istilah konservasi saat ini, ya itu orang bilang konservasi kan ya. Nah ternyata setelah saya itu yang menurut saya menarik, yang menurut saya tertarik ya, karena masyarakat di sana ternyata sudah menjalankan apa yang disebut dengan konservasi hari ini. Jadi konservasi itu sebenarnya hanya soal sudut pandang menurut saya, karena mungkin itu kata yang istilah yang datang dari luar, sementara masyarakat asli itu sudah mempraktekkan itu sejak nenek moyang gitu. Kalau Tiai Tiki berarti kami ambil ukuran ikan yang bisa kami ambil, sedangkan yang kecil tidak boleh. Ukuran artinya ukuran besar kami ambil, ukuran kecil tidak bisa ambil, jangan ambil. Efraim lalu mengajak ke rumah untuk menunjukkan jala yang dipakai saat mengambil ikan setelah Tiai Tiki dibuka. Ini yang biasa dipakai untuk tangkap ikan. Sehingga besar, ikan yang besar yang bisa kena, sedangkan ikan kecil dia lolos keluar.
Jadi memang lebar-lebar ini, Pak, ya? Iya, iya. Kenapa kok tidak yang kecil semuanya diambil saja? Kok tidak bisa? Tidak bisa. Apa ikannya? Ikan kecil dibiarkan saja, toh. Sehingga dia bertumbuh lagi, dia berkembang biak lagi untuk tahun berikut lagi. Jala ini sejatinya pengetahuan baru untuk menangkap ikan. Sebelumnya mereka menggunakan racun dari getah akar tanaman tuba. Ini akarnya diambil, terus ini santannya. Ini, iya, ini santannya ini. Tapi kalau yang agak besar, tali yang agak besar, santannya banyak. Jadi potong, ambil terus diikat jadi satu, ada gumpalan besar diambil. Tadi masukkan di air dulu. Sebelum bawa di laut 2-3 hari dia disimpan di air dulu. Setelah hari kegiatan mereka angkat dari dalam air bawa ke laut untuk ditumbuk-tumbuk tadi. Tumbuknya pakai batu. Batu lebar. Satu yang bulat ditaruh di atas langsung ditumbuk. Dikasih hancur. Terus kebanyakan mereka pakai, ada yang molo dari dalam air dikasih turun racunnya apa getahnya kah apa santan dari tali ini dikasih turun di bawah itu, ada yang pakai keluar dari atas tinggal mereka hantam di karang-karang. Jadi begitu ikan lewat dari pinggiran mana dia datang ke dalam karang situ tetap dia mati. Itu tujuannya untuk mematikan atau membuat pusing? Mematikan ikan. Pusing. Pusing nanti kok mati juga, ada yang mati juga. Iya, minum air yang tercampur. Jadi itu racun sebenarnya? Racun. Khusus untuk ikan saja, tapi kalau manusia makan tidak. Untuk ikan saja, racun untuk ikan saja. Peralihan dari akar tuba ke jala merupakan keberhasilan pendekatan dari sebuah lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Iya, jadi kalau masyarakat di sini kami respon, kami setuju sekali untuk bagaimana ada hal-hal baru yang LSM dia berikan masukan-masukan ke masyarakat untuk kami jaga, untuk kami lestarikan. Dan ternyata terbukti. Ternyata terbukti sekali. Kalau ada hal yang baru lebih baik untuk ke depan, Bapak mau menerima di sini? Kami tetap terima. Maksud tujuan yang baik kami terima. Justru dengan konsep TIATIK ini, mereka sudah menjalankan banyak hal gitu yang baru diperkenalkan oleh negara. Artinya apa ya, mereka sangat visioner lah dibandingkan negara ini. Sudah lama mempraktikkan itu, kemudian negara memperkenalkan kepada mereka yang sebenarnya sudah lama menerapkan gitu, Mas. Untuk mari kami jaga kita punya alam. Terutama terumbu karang ini kami harus jaga. Karena disitulah ikan berkumpul, disitulah ikan berteduh, dan mereka cari makan di atas alam sekitar situ. Mana yang kami bisa ambil, mana yang jangan kami ambil, itu perlu kita jaga, kita lestarikan dia. Untuk istilahnya masa depan anak cucu kita. Ya, negara tidak perlu malu-malu untuk mengakui atau mengakui ini ada, kemudian beraplikasi di daerah lain gitu. Dengan pendekatan yang berbeda, dengan sesuai dengan konteks masyarakat setempat gitu. Jadi saya sangat memungkinkan gitu untuk direplikasi gitu di tempat lain. Karena kalau bicara konservasi, saya kira inilah konservasi yang memang tumbuh dari masyarakat sendiri gitu. Sejak nenek moyang turun-temurun. Oh, itu permainan itu? Iya, kita bikin. Jadi kita ke lombok, kita cari yang bagus, terus kita lomba. Ini kan dia ada miring, dia tidak bisa putar. Biasanya kalau lurus itu diputar lama. Kalau yang lurus itu diputar lama. Ah, jatuh.